ました。やほらおしおしのみにおし。隊長老の命令が、みんな先は自分の部隊で待っておりまして、そしてまた新しいの命令をもらっておらまで。わい、lelangnya besar ya, setidak-tidak dapat dua baju untuk Su. Jadi kakak sendiri bagaimana? Saya rasa hanya ini sajalah baju kakak yang ada lagi. Su perlukan baju ini daripada aku. Dan tak sekolah. Engkau duduk dulu, aku ambilkan kau nasi ya. Ini macam nak menjamu saya, Kak. Ya, kakak tak makan sama? Badan aku tak sedap. Tak nafsu aku nak makan. Bini dah makan? Sudah. Kakak tahu, selepas arwah mak meninggal, tak ada orang lain. Hanya kakak saja yang masak makanan saya. Kak, tadi mana jawab yang saya bilang? Kurang dah nak tamat tau. Ya Allah, kalau betul begitu yang aku bersyukur kepada Tuhan. Semua orang sukalah kalau Jepun kalah. Apa engkau tak suka yang? Tidak. Kenapa? Apa yang tak saya sukakan? Dalam masa Jepun ini, banyak orang hirati melihat saya senang. Kalau sudah aman nanti, saya pula merasa hirati kepada mereka. Termasuk kakak juga merasa senang. Aku senang? Memang. Kakak ada orang tempat melupakan kakak. Ada orang sayangkan kakak. Tapi saya tak punya apa. Hidup saya hanya kosong belakang kakak. Kak, janganlah bimbang apa-apa lagi. Walaupun saya suka atau tidak, Jepun sudah tentu mengira kalah. Mula, mula, sini lah Mali.
punya cinta. Mali mili la satu mole mawa male. Laila laila mali la mili. Lonjong lonjong mula sikali. Sikat ngokat tata la mahat. Tengo layalan kon manya kuat. Siapa yang tak suka yang putih pendek jadi raja? Sikit-sikit kurang. Salah tak salah? Bagiru! Kelepak, kelepu, kepala kita dibuat macam gaji. Kau tahu, waktu Jepun baru surrender, dekat 100 lebih Jepun dekat workshop. Apalagi aku bala dendam. Pak, bagiru! 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 Tuan tanya, saudara, di sini adakah satu perempuan nama Halimah? Ya, sayalah Halimah. Anak Tuan Sudanto yang tertinggal sama awak, itu adakah lagi? Ada, Encik. Itu dia sedang bermain di sana. Tuan Sudanto dan isinya sudah balik dari Jawa. Besok bawalah anaknya berjumpa mereka. Syukur, mereka pun sudah selamat. Sekarang lepaslah beban aku bila berjumpa dengan mereka nanti. Sultan itu terbangga karena selama ini ditangkannya kakaklah mbak dia. Nantilah aku ceritakan pelahan-lahan kepada dia. Lagipun bukan kita bercerai. Kalau dia balik kepada ibu bapaknya, aku juga tetap bekerja di sana sebagai babunya. Makcik, tengok. Dia cantik ya. Dia tengok, makcik. Hei, kiri lah. Pakiru! Polisi telah dapat mencari tempat tinggal Halimah. Katanya Halimah bakal datang pada hari ini. Kalau sudah tahu kan tempatnya, kenapa tidak kita pergi di sana sekarang juga? Ya, kita pun boleh pergi ke sana. Dan alamatnya pun sudah ada pada saya. Tapi terlebih dulu saya tidak merundingkan satu hal. Hal apa pula? Ada apa-apakah yang terjadi pada Su? Sudah, Su selamat. Yang sebenarnya, saya tidak mengingatkan supaya kita berhati-hati tentang urusan ini. Pihak polis telah memberitahu kepada Halimah petang semalam. Sepatutnya malam tadi atau pagi-pagi hari ini dia sudah boleh datang. Begini, Cik, Mas telah ambil satu keputusan. Kalau Su sudah tinggal dengan kita, kita tidak mau Halimah tinggal bersama-sama kita lagi. Tapi kenapa begitu, Mas? Bukankah dia telah menjaga dan membesarkan anak kita selama ini? Ya, kita bayar penat lelahnya. Kita bayar lebih daripada yang sepatutnya. Tapi kalau selagi dia tinggal di rumah ini, selamanya ibu Su beribukan dia. Bukan beribukan kau, Tin. Betul kata Sudanto itu. Kau fikir sajalah. Su telah dibesarkan oleh si Halimah. Su telah menganggap Halimah sebagai ibunya sendiri. Dia tentu sudah lupakan kita. Jadi, kalaulah Halimah masih tinggal bersama-sama kita, perasaan Su tidak berubah. Halimahlah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Dan kau sebagai orang asing. Saya pikir baiklah kita pergi sekarang. Halimah! Halimah, tu mana? Dia sekolah, Cik.
hari ini hari memberi hadiah kepada murid-murid yang lulus dalam pemeriksaan. Su juga dapat hadiah kau, Cik, kerana dia dapat nomor satu dalam ujian itu. Sudahkah kau beritahu Su yang kami telah balik kemari dan ingin ketemu dengan dia, Halimah? Belum, Tuan. Cuma saya ada berjanji kepada dia yang saya nak bawa jalan dia ke sana. Maklumlah saja, Tuan. Dia sedang sangat suka kerana nak terima hadiah hari ini. Halimah, masuk dalam dulu. Nanti saya dah. Mari, Cik. Tengok. Dia tak mau beritahu Su yang kita sudah ada. Apa yang patut kita perbuat sekarang, Mas? Tak apa. Saya percaya dia akan bawa Su kemari. Buat baik saja dengan dia. Dan ikut dia sama-sama balik nanti. Ya, mungkin itu saja jalan yang baik. Biarlah saya pergi dulu, Dato. Jikalau perlu apa-apa, telepon saja di kantor, ya. Seksa betul kita di zaman Jepun, Cik. Yang nak dimakan tak ada, yang nak dipakai pun tak ada. Sudahlah begitu, sudah Jepun pula mengganas ke sana kemari. Syukur sekarang sudah lepas tanggungjawab saya untuk mendidik Cik. Nanti saya bawa Su datang kemarian, Cik. Selepas itu, biar saya tunjukkan mata saya pada Cik-Cik di rumah pula. Tapi, kita tidak mau kau tinggal bersama kita lagi, Halimah. Cik! Saya tahu, ini sungguh kejam, Halimah. Sulah satu-satunya darah daging saya. Saya ibu yang melahirkan dia. Saya mau memberi kasih sayang saya padanya. Dan sebaliknya, saya mengharap kasih sayang dia pula kepada saya, Halimah. Tapi, Encik, walaupun dia sudah lupakan Encik, dia tetap juga anak Encik. Ya, tapi selagi kau ada bersama-sama di rumah ini, dia tetap menganggap dirinya Su anak Halimah. Bukan Sukatini anak saya dan Mas Sudanto. Saya tahu bagaimana kau telah menderita dan berkorban untuk membesarkan dia, Halimah. Cakap saja, apa cara yang lain supaya dapat saya membalas segala jasa-jasa kau itu. Tapi, pulangkanlah kasih suka ini kepada saya. Dengan memisahkan diri kau dari sisinya. Cik, kasihankanlah saya. Saya bergantung di sisi Sun, Cik. Saya tahu, Halimah. Saya tahu. Tapi bagaimana saya akan membiarkan orang lain mengambil kasih sayang anak saya? Saya tak dapat mengubah keputusan ini, Halimah. Mengapa menangis? Sudahlah, semua perkara akan beres dengan baik. Mengapa menangis, Ti? Merasa cukup kesal melarang Halimah tinggal bersama kita, Mas. Astaga. Apa Tin sudah bilangin perkara ini sama Dima? Sudah, Mas. Dia menangis. Saya dapat menyelam bagaimana perasaannya. Saya juga seorang ibu, Mas. Tapi Tin sudah silap memberi dia tahu. Mungkin dia tak mau membawa Su lagi kemari. Apa? Mungkin begitu, Mas. Kemana dia, Halimah? Entah. Tadi dia ada di sini. Halimah! Halimah!